Malaysia memang level yang bagi saya memang kompetitif lah. So ada banyak lagi yang saya perlu tunjukkan. Panggilan pertama untuk skuad kebangsaan bawah 23. So macam mana dia punya perasaan Malaysia sikit? Perasaan memang tak dapat macam mana nak luahkan kan, kegembiraan tu. Sebab memang dari kecil impikan benda ni. Itulah saya akan ambil peluang ni dengan sehabis baik dan bantu pasukan untuk mencapai kejuaraan. Apa impression bila first time join camp, tengok diorang punya cara latihan, cara pengurusan dia macam mana, apa impression? Oh, impression pada awalnya nervous, tapi bila dah bergaul semua, diorang semua baik, cuma saya masuk pun diorang welcome dengan baik. So bolehlah, memang rasa apa, kenikmatan yang teruja. Ya, teruja lah. Apa bila mungkin kebelakangan ni orang dah start sebut nama you kan, semua nampak potensinya ada you, itu bagi you semangat atau jadi tekanan sebenarnya nak penuhi apa expectation diorang? Itu memang bagi saya semangat lah, sebab diorang dah nampak sikit-sikit keupayaan saya. So ada banyak lagi yang saya perlu tunjukkan untuk bagi diorang lagi confident dengan kelibat saya dalam padang lah. Apa yang mungkin you harapkan daripada kejuaraan kali ini? Sebab kali pertama, something yang you sasarkan untuk diri you, mungkin ada nak score berapa ke, ada target? Target goal semestinya ada, tapi yang penting adalah untuk bantu pasukan untuk capai kemenangan. Mungkin dekat peringkat klub agak struggle, mungkin ini peluang you untuk tak ada masalah kan kat sini, so nak all out dekat sini. Betul, memang untuk pasukan negara memang akan untuk saya bagi all out lah. Dengar sebelum ni you pun pernah bermain bola dekat peringkat luar negara juga kan, sebelum peringkat umur. So bila sampai sini tengok level permainan dekat Malaysia ni macam mana? Saya start main bola dekat luar negara umur 7 tahun. So nak dekat mana? Dekat York, England. Nak cakap nampak perbezaan tu pun tak dapat nak beza, sebab saya pun main umur bawah. Tapi Malaysia memang level yang bagi saya memang kompetitif lah. You boleh adapt dengan corak latihan squad bawah 23, bawah kendalian Coach Ella? Coach Ella dah terangkan kat saya, dan saya insyaAllah boleh adapt dengan corak permainan. Of course, you tahu masa Sukan C tu macam ada kekecewaan sikit, tak capai sasaran kan. Mungkin kali ni ada something yang Coach Ella pesan untuk capai, of course target pun final kan. Apa yang dia pesankan? Buat sehabis baik dan buktikan yang pasukan kami yang terbaik lah dalam AFF kali ni.